Budaya Tayub Tradisional Jawa Timur. Para rawuh, sedalu jugeng pinanggihan wonten ing pagelaran. Ing mriki kula ajaraken tari remo gaya pria kembar tiga. Katindakan Gus Maningayu Neng Hamima saking Jember, Neng Erni Umi Endang Wardini saking Probolinggo. Ingkang dipuntanggap 5 serangkai tuan rumah inggih menika Cak Mawi Karing Kidul, Cak Musa Mustofa Karing Kidul, Cak Mat Haji Senen Karing Kidul, Pak Kampung Kadir Karing Kidul, Cak Selamat Sumber Wetan ing dusun Karing Kidul, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo. Landipun tunjang meriah audio sound system Pandawa Putra Daerah Karing Kidul, kolaborasi Koko Setik yang datangnya dari Wonoasih, Kota Probolinggo. Landipun iringi karawitan Juwito Katon pimpinan Cak Suraji Dungga Cermi Wonomerto Probolinggo, disponsori Pak Kampung Selamat Pribadi. Landipun hadiri pakar-pakar seni terop 4 kabupaten. Landipun lindungi Bapak Muspika utai Bapak Budayaan tingkat Kecamatan Wonomerto Probolinggo, dipun suun aman tertib lan sopan bok bilih. Aman tertib lan sopan dipun laksanakeun kesinan kita. Seni tayub boten bate bakal macet, nanging maju pantang mundur. Kaping pindah merdeko, kaping galih tetap merdeko lewat daerah Kota Probolinggo. Bestari matur nuwun jugeng amriksani semoga. Satu BL Parasat datangnya dari Pak Kampung Miarto Sumberdari. Satu BL khusus ditaruh di mejanya Pak Kampung Satu Ancori Sepokepor. Aimi langsung kirimi ini balasan dari Pak Kampung Miarto Sumberdari. Thank you.
Clear 2 PL. Balasan dari Abah Haji Karsatiha Karanganyar. PL pertama ditaruh di mejanya Cak Asan Gedung Jumpit, Cak Mardi Gedung Jumpit beserta kawan-kawan semeja sederetan. 2 PL. PL yang kedua ditaruh di mejanya khusus Pak Kampung Satu Ansori Sepogembol, Pak Kampung Salam, ada Pak Kampung Mus, Pak Sakit TNI, Pak Kampung Topo, Cak Sugianto Putra, Cak Rudi, Bos Muda, dan kawan-kawan semeja sederetan. BL kiriman dari Ferdi Putra Resongo Putra Kidula Sationo. 1 BL khusus ditaruh di mejanya Kang Samat Marsandi Posangit Tengah khusus.
terima kasih si. Sebelumnya matur talangkong dek para rabu setuju sesepok antara singudah laki bini bagus sedari jauh otabe sedari semak siapun rabu deka longguna lima serangkai tuan rumah diantaranya Cak Mawi beserta Cak Musa Mustafa, Cak Mat Haji Senen, Pak Kampung Kadir, ini alamat Karing Kidul, beserta Cak Selamat Sumber Wetan. Beten Gaule Suparto MC Ranugedang. Atas nama pembawa acara Eksenian Tayub, Males Mangken, Ebantu, Pramugari, Cak Asmadi, Cak Sukarumlang, Cak Muhammad Mistoputra, beserta Pak Kampung Sukoyogi. Mewakili kelima serangkai tuan rumah Amik Pola Ribari kadu malamna ngagungi kekeliruan kehelapan, kekurangan, bagus saya dari tempat kurang ijinaki wa ima dari hidangan kurang nyampurnaki beten kaulah atas nama bekel lima serangkai tuan rumah nyon sepora saya raja-rajana semangkin ebodona tari remo neka ampon lumrah ampon kaprah tari remo eparing atur panggilan atau atur jumpingan terutama betul kalau manggila saya agar diajut terutama Cak Mawi beserta Nyonya kedua Cak Musa Mustafa beserta Nyonya ketiga Cak Mat Haji Senen beserta Umi keempat Pak Kampung Kadir beserta Ibu kelima Cak Selamat Sumber Wetan beserta Nyonya monggo harap tampil di pagelaran demi menghormat para undangan sareng ketiga waranggono diiringi langsung Juwito Katon monggo Pak Kampung Selamat pribadi sambia dentek lima serangkai perhatian penjual bir bir satu BL tetap datangnya dari dua serangkai hitam tok satu BL hitam tok datangnya dari dua serangkai diantaranya Cak Asan Cak Mardi Kedung Jopit satu BL khusus ditaruh di mejanya grup Gendrawani Pak Kampung satu Ansori Pak Kampung Salam Pak Kampung Mus, Pak Kampung Karyanto, Pak Sagi TNI, beserta Cak Rudi, Pak Kampung Topok, Cak Editali, Cak Sunardi beserta kawan-kawan. Hitam tok, Asan, hitam tok nih. Bir 1BL, datangnya dari lima serangkai. Di antaranya Pak Kampung Satuan Sori, Pak Kampung Salam, Pak Kampung Mus, Pak Sagi TNI, Cak Rudi. Duaan. Budi Putra. Duvel. Dua BL. Dari lima serangkai diantaranya Pak Kampung Satuan Sori, Pak Kampung Salam, Cak Rudi Bos Mudang, Pak Kampung Mus, Pak Sagi TNI. BL pertama ditaruh di mejanya Cak Samad Marsandi Posangi Tengah. Budi Putra. Dua. Dipanjang Budi Putra. BL kedua ditaruh di mejanya Kilurah Kadir Putra Cak Budi pribadi Sumber Bendo Toriatore sampai atik dentek berdua BL kiriman dari dua serangkai di antaranya Mas Hendra Posangit Lor Pak Kampung Komarudin Pos Sangit Lor BL pertama khusus ditaruh di mejanya Abah Haji Nur Salim Murlecen
ada Pak Kapung Miarto, Sumber Kari, beserta kawan-kawan semeja sederetan. Toreh ya toreh, lemak tuan rumah. Hitam tok, depa hitam tok lah. Selamat Marsanti. Selamat Marsanti Sito, Kilurah Katir Putra Sito. Sari TV dah jom. PL yang kedua, kiriman dari Mas Hendra, Pak Kampung Marutin, ditaruh di mejanya Pak Kampung Satu Anzori. Ada Pak Kampung Salam, Pak Sagi TNI, Pak Kampung Topong, Pak Kampung Mus, Cak Sugianto Putra, Cak Edi Tali, beserta kawan-kawan semeja sederetan. Satu BL kiriman pribadi dari Cak Kasim Effendi. Satu BL khusus ditaruh di mejanya Cak Aksan Adit Sumur Mati. Cuma dua deh. Ada Cak Juli Sumber Kari dan kawan-kawan semeja sederetan. Tahu sangka dah tuan rumah. Cak Mawi, Cak Musa Mustafa, Cak Mat Haji Senin, Pak Abung Kadir, Cak Selamat Sumber Wetan. Bir 1BL kiriman dari Cak Samat Marsandi Pos Sangit Tengah. 1BL khusus ditaruh di mejanya Cak Ferdi Putra Resongo. Yuk dilanjut, orang gonong hitung berkatian sampai tuntas. Langsung olahraga variasi sambutan. Jalan arah
Tahu omong apa kagak ngijing ya? Hei. Mau ngomong kenapa kagak? Ayo, Bu Biro tak ada Pak kiriman dari Hendra. Ke Kampung Satu. Ayo dilanjut. Tak celokan lah. Kirim wis tututnya mane tukar apa tututut jamane sing paling penting rukun barang nyambut kiawe langsung dung-dung anak bonus. Sajena bin
ketika mata di Senin mak sajen ngode. Napi tiga ampun kalau pain Kak Musa Mustafa. Ya ampun kapongkor Kak Slamet. Taro abit mule si apolong abentika. Taro bayi mule masalah si apolong heading kaper ampun jauh hatta raja bemadu nangis saat
kere. Merdeko, perhatian sambil melihat rak joget. Berdua PL, kiriman dari Cak Simpul Musli, posyang tengah. Berarti sapi adalah PL pertama ditaruh di mejanya Pak Kampung Miarto Sumber Kari khusus. Ini kiriman dari Cak Simpul Musli bisa ke tengah. Ayo langsung kirim. Pak Kampung Miarto Sumber Kari. Kiriman dari Cak Simpul Musli. BL kedua ditaruh di mejanya Cak Samad Marsadi, Posyangi Tengah. Cak Samad Marsadi itu Pak Mon Kampung Miarto lah mari. Satu BL kiriman dari Cak Senimo, Cak Rianto Tiga San Kulon. Dua rangkai. Satu BL khusus ditaruh di mejanya Pak Kam, Pak No Tiga San Kulon. Thank you.
Terima kasih ketiga waranggono yang telah sudi menghibur kelima tuan rumah beserta para undangan yang hadir pada malam hari ini.